Selamat datang di channel YouTube Serba Gaming. Di channel ini, saya akan mengupload konten-konten dari mobile game maupun PC game seru dan menyenangkan. Jadi, pastikan untuk subscribe channel ini ya. Like, comment, dan di-share juga guys, sehingga saya bisa lebih semangat lagi. Terima kasih. Metal Slug Awakening merupakan game arcade petualangan baru dalam saga mitos ini yang begitu sukses sejak diluncurkan pada tahun 90-an. SNK dan Timmy Studios di bawah naungan Tencent Games kini telah mengembangkan judul lain yang ditujukan untuk perangkat seluler. Seperti yang diharapkan, Anda akan menemukan pengaturan di mana Anda bisa merasakan sensasi menembak musuh sambil menghindari berbagai rintangan. Di Metal Slug Awakening, Anda tetap memiliki latar dan karakter yang dibuat dalam dua dimensi. Namun dalam game ini, pengembang telah melangkah lebih jauh dan memasukkan tekstur tertentu ke dalam 3D yang memberikan tampilan lebih baru pada game tersebut. Mengadaptasi saga yang lahir untuk dinikmati di mesin arcade dan smartphone bukanlah tugas yang mudah. Namun pengembang Metal Slug Awakening telah berhasil menerapkan sistem kontrol yang sepenuhnya berfokus pada perangkat sentuh. Dengan menggunakan distribusi tombol yang sederhana, Anda tidak akan kesulitan maju saat menembak musuh sambil mengatasi jebakan apapun yang mencoba menembak perhatian Anda. Metal Slug Awakening menggabungkan tekstur 3D untuk meninggalkan sebagian esensi seni pixel yang begitu menarik dalam saga ini. Aspek game-nya selalu menjadi sorotan dalam game keluarga ini, dan ini akan memungkinkan Anda bersenang-senang sambil mencoba melewati setiap level. Namun saat Anda memperoleh poin, Anda akan dapat membuka banyak karakter ikon dari waralaba dan senjata baru untuk membunuh musuh yang paling menutup. Nah, sekarang saatnya admin menikmati dunia terlebih dahulu ya. Jangan kemana-mana dan tonton terus videonya. Jangan lupa dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke platform sosial media kamu. Terima kasih banyak. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin mencoba permainan ini, silakan download di Play Store ya. Link sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Forget it.
Anak! You again? Stop! I'll be back. Mission start! It's bullet time! Complete!